Halo people, one for all for one. Senang sekali ya masih bareng Ferry untuk di kesempatan kali ini yang bakalan nemenin Ferry hingga beberapa menit ke depan. Tentunya Ferry ucapin selamat datang dan juga selamat mendengarkan dan juga selamat menyaksikan. Untuk di kesempatan kali ini Ferry ya bakalan membagi yaitu membuka sebuah alat ya, barang. Nah di sini ada baterai charge ya atau baterai rechargeable. Sebelum-sebelumnya memang ada nih people. Cuman untuk yang kali ini itu beserta casannya ya, chargernya ya. Nah ini di sini baterainya mereknya Dynamax ya. Nah, untuk ukurannya A2 atau baterai yang besar ya untuk jam. Terus ini itu 1000 mAh people. Dan untuk yang kedua ini adalah charger baterai yang 4 slot ya, bisa untuk A3 dan juga bisa untuk A2. Dan di sini ada indikator LCD display people. Nah, di sini untuk charger baterainya ini fast charging ya. Terus proteksinya bagus. LCD-nya ada display-nya, ada di display. Individual channel ya, itu ada 2, bisa kecil dan besar. Nah, terus people, untuk spesifikasinya ini ukurannya people ya, itu 98 x 68 x 30. Nanti langsung kita coba. Untuk inputnya 100-240 volt ampere, terus 50-100 hertz ya. Terus outputnya ini 1,2 volt, ini bisa 1800-2000 mAh ya untuk kapasitasnya. Nah, kelebihan charger ini people ya, smart intelligent ya, ada 4 slot baterai, mencharger baterai A2, A3 dengan cepat nih people ya. Tampilan LCD display ini untuk mengetahui kapasitas setiap baterai yang sedang dicas. Nah, cas baterai ini bisa lebih cepat ya dengan menggunakan baterai AA ataupun A3 yang bisa dicas ya, bukan yang baterai sekali beli. Terus 4 slot baterainya juga dapat mencharging 4 slot sekaligus ya secara bersamaan dengan menghemat waktu. Dan juga ada proteksi pengaturan suhu ya. Jadi sangat stabil karena memiliki desain yang dibuat untuk anti panas people, sehingga menghindari overheat. Wow, bagus banget nih ya. Dan jangan lupa nih people ya, ini baterai yang digunakan harus bisa dicas ulang karena di sini ada indikatornya people. Jadi baterai umum yang di pasaran ya, yang dijual di warung-warung itu nggak bisa dicas people, hanya baterai charger yang bisa dicas. Untuk status baterai yang sudah error itu nanti akan ada indikatornya ya. Nah, mungkin sampai di sini ya people perjumpaan kita. See you bye-bye di video selanjutnya.